Sei bola Bima lakukan sudah sayang sekali umpannya kurang sempurna. Sekarang kembali Faik melebar dia ada Jiko maksudnya. Bali dihalau saja pemain belakang dari Bifa. Nanto sekarang lakukan sudah angkat jok ke depan Royan yang dituju. Halo kembali oleh pemain belakang dari Mandala. Hamtung tadi ke depan ada Giat. Masih Giat kuasai bola dia sana dibayang-bayangi oleh Karisma. Terjadi perebutan di sana Giat berhasil memenangkan perebutan nampaknya. Larang nampaknya Giat. Akibatkan tembakan bebas saja. Untuk Bifa Academy. Bali sekarang Bifa Academy kuasai bola. Nesta sekarang ancang-ancang dia mencoba lakukan tembakan bebas untuk Bifa. Nesta lakukan sudah angkat jok ke depan. Hosa yang dituju. Apa yang terjadi? Bola lebih dekat ke penjaga gawang dari Mandala FC Mega. Pendek saja Mega tadi kepada Upik. Upik 1-2 dengan Kantung. Kantung kuasai bola ke depan ada Giat. Coba dia dikejar oleh Faik nampaknya dibuang kembali. Bola hasil dia Giat kuasai bola otak atik dia Giat 1-2 dengan Cayo tadi maksudnya. Hasil dihalau sekarang Taryono kuasai bola. Taryono cepat dia berhasil memenangkan pertarungan putar. Angkat ke tengah Cayo yang dituju. Halo kembali pemain belakang dari Bima. Arya kuasai bola sekarang Arya. Apa yang terjadi? Aran nampaknya lakukan tadi. Akibatkan tembakan bebas saja untuk Mandala. Sekarang Bagas nampaknya akan mengambil tembakan bebas untuk Mandala. Ancang-ancang dari sana mencari kawan. Mencoba lakukan serangan sekarang dari Mandala. Masih kita tunggu bersama Bagas angkat jok ke depan. Siapakah yang dituju? Berbahaya. Di sana ada Faik. Shooting langsung berhasil dihalau. Kembali oleh pemain belakang dari Nanto. Kembali berhasil dia Bima. Sekarang kuasai bola. Osa. Otak atiknya di sana Osa. Dihalau saja tadi oleh Kantung. Tenang nampaknya tadi Kantung. Rebut bola dari Osa. Bali 1-2 sekarang lakukan Mandala Arya kuasai bola ke depan dia di sana Faik yang dituju masih Faik 1-2 dengan Giat masih dia di sana Giat kuasai bola satu pemain berhasil lewati 1-2 cukup manis dan gol 1-2 yang diperagakan dari Mandala FC berhasil nampaknya di sana antar kapten Persimas Banyumas Taryono. Masuk ke arena pertandingan. Sekali lagi pada penonton dari masing-masing supporter untuk tidak masuk ke arena pertandingan. Taryono tadi melakukan shooting langsung, berhasil merubah skor.